Mau lihat pasien lagi dong. Pasien yang lain emang kayak apa sih, Sus? Kejadiannya kayak apa sih? Kenapa masih banyak pasien-pasiennya soalnya. Mana? Contohnya kayak apa? Yaudah kita lihat. Ini ngapain sih? Kita lihat yang itu. Apaan nih? Dia mau masak sosis. Nah kan, ayo kelojotan kan, ayo. Nah, rasain. Itu pasti ada yang masuk arangnya tuh. Iya. Ada lagi nggak sih? Ada lagi juga pasien-pasien lagi, Sus. Ada dong, ini banyak kejadian-kejadian yang bisa bikin seseorang jadi pasien. Sebentar, apa? Suster, ini tangannya kenapa kukunya hitam-hitam? Tadi main oli. Sakit ya. Susternya montir juga ternyata ya. Ya, namanya juga hidup. Diminum beneran. Oh, gak boleh. Ya, biar dicegah aja, Pak. Bisa. Kompres dulu, Ayo, mana pasiennya dong. Pasien yang berikutnya. Wih. Aduh. Kok pada lo tak pindah gitu sih? Kok pada terbang? Ulang. Kok pada balik lagi? Hebat, kan? Nyangkut satu. Kok pada lo langsung dikubur? Aduh. Itu kemungkinan, kalau jatuh-jatuh gitu kemungkinan sakitnya apa, Dok, Sus? Sakitnya apa, Sus? Paling di bagian itu aja. Oh, di bagian itu tuh apa? Dengkul. Itu, kaki. Oh, kaki. Kan itu kan jatuhnya gitu kan, kaki. Oh, gitu. Nah. Iya. Ada lagi nggak, Sus? Ada nggak, Sus? Ada. Mana, Sus? Ini nih, kita lihat nih. Wah, ini nanti terakhirnya kudanya naik orang, Pak. Nah, yang dirawat orangnya. Makanya. Aduh. Itu pelajarannya dua, Pak. Apa? Yang pertama, jangan tidur kalau mau naik kuda. Oh, yang iya. Kedua, dibenerin dulu cecoannya, kelihatan celengannya. Gak enak dari belakang. Gak enak banget dilihat ya. Itu pasien yang satunya. Yang satunya lagi ada gak? Sus, ada pasien lagi gak? Sus, Dok, ada gak? Ada. Ini ada pasien rumah sakit lagi nih. Ini gara-gara dia main jet ski. Ini mari kita lihat. Lah, ini main jet skinya. Gokil. Gila ya, orang bule mubazir amat ya. Ini yang masuk rumah sakit, yang dalam rumah nih, jantungan ini. Lah iya bener juga. Astaga, itu kok bisa nyaris banget itu. Iya makanya kalau ketabrak kelar itu. Wah, ini jangan ditiru ya komentar saya. Untung gak kenapa-napa itu ya. Iya. Bangga makanya. Gak aja gitu. Wow. Iya makanya itu nama kendaraan apa itu? Jetski. Jangan ditamin Tamara Ble depannya, nanti jadi selebriti. Tamara Ble Jetski? Iya, beli Jetski gitu, Tamara beli Jetski. Tamara beli Jetski. Itu nyambung gak? Lucu gak enggak ya? Ya udah deh. Bentar ya, saya mau teriak kepada pasien-pasien saya dulu. Iya. Mas Danang! Jadi memang kadang-kadang itu baik ada sebuah kejadian yang menyebabkan pasien itu bisa masuk rumah sakit secara massal. Oh gitu? Gitu. Kayak gimana, Dok? Kayak begini. Ngapain ini? Main tarik tambang. Ngapain sih? Oh, kena angin jet. Oh iya benar. Itu jangan-jangan, itu ada yang kentut jangan-jangan, terus anginnya segitu. Lo habis makan ubi berapa ton, kentutnya begitu. Dan itu rumah sakit itu penuh dengan orang-orang seperti itu ya. Oh. Tetapi tidak ada yang mengalahkan cederanya pasien yang berikut ini. Wah, ini luar biasa. Ini yang paling sakit. Ini yang paling sakit, dia mengalami kecelakaan yang luar biasa. Oh. Yang amat sangat tragis sekali. Mm-hmm. Sehingga dia harus dirawat berbulan-bulan. Oh, kecelakaannya luar biasa. Mana? Kalau komentar tidak kuat menahan atau melihatnya, jangan dilihat ya. Mari. Ini parah banget nih. Tutup mata aja. Lihat nih. Wah, pasti akan terjadi sesuatu yang menggempar. Lihat yang di ujung sana. Itu, Pak. Iya, itu. Itu parah banget. Itu parah. Udah. Sakit harga dirinya. Itu psikisnya ya, Pak. Psikisnya lebih. Ya udahlah kalau gitu. Terima kasih ya suster dokter sudah merawat. Tepuk tangan dulu untuk suster Franda nih. Terima kasih. Udah lepas, Pak. Gak mau lepas. Dadah, pergi dulu ya. Ya inilah biasa. Suster bangun, suster. Apa tuh? Kenapa? Suster tidak bisa seperti ini, suster. Rudolfo! Ayo. Itu tulisannya udah closing segment. Baiklah kalau begitu ya. Sakit ternyata jangan dilakuin lagi. Jangan. Sakit. Aduh, bisa.
Rekam. Baiklah, kalau begitu komentar, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di The Comment.